punten bang, kulo mboten semerap. Lah sing nyekan iki sinten, Mbah? Sing kono sing ewe-ewe. Enten sing tembus, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kali ini saya akan mereview misteri Kali Mati. Ini berada di Sidoarjo. Kita akan menguak misteri apa yang ada di Kali Mati Sidoarjo. Kita ditemani sama Pak Depokan Gang Buntu. Nah, ikuti terus channel kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share di channel Ki Mbah Meong. Buat pembelajaran buat anak cucunya. Mriki jenengan apa talas mriki mong. Tumak menyakan akan Islam. Oh. Bener nih, bener. Napa, Mbah? Menyakan apa? Akan Islam. Berarti jenengan muslim. Iya. Berarti dia ini bukan Papa Talas, cuman di sini siar ngeler sih siar nih bagi menyiarkan agama Islam di daerah sini. Alhamdulillah bisa ketemu beliau di sini. Bisa ceritakan Mbak keluh kesahnya bagaimana ya Mbak apa menyiarkan agama Islam di tempat ini, bagaimana sulitnya, senangnya, sedihnya, banyak apanya gitu Mbak. Kalau dari tanggung Mbah, si nate yang kelelep ataupun tenggelam di sini tuh bagaimana? Ada unsur goibnya atau memang murni Mbah dari kelalaian manusianya? Alhamdulillah, jawabannya beliau yang baik buat tafakur itu baik. Berarti memang semua itu kita sendiri lalai kemungkinan. Tadi tidak dihubungkan yang menyalahkan orang lain lah misalnya apa misalnya itu di sini cuma ada jenengan sendiri nggak tak banyak nih. Oke, nanti nih. Oh dari ini ya apa long story ini ya Kalimat ini. Tapi sebelumnya ini memang sungai atau gimana Mbak dulunya ya waduk ini cuman ditutupi lagi ya sama baru digali lagi. Ngapunten nih, emang mboten semerap. Mungkin ada yang tanya kan? Wah, monggo. Awal mula Kali Mati itu dari kata apa, Mbah? Pengen jenengan semerap. Sampai rasa Kali Mati di tengah. Pripun, Mbah? Kali Mati ini asal kata saking pundi? Nggih. Kok disebut Kali Mati ini? Ya napa, Mbah? Kene piye? Kali Mati. Nggih. Tapi ora ono sambungane. Sambungane ten pundi, Mbah? Mboten kok ora ono sambungane. Ora ono sambungane. Tidak ada sambungane. Ya iku disebut Kali Mati. Ora ono sambungane. Oh, ngoten nggih. Jadi gini. Nah, gini guys, tidak ada sambungannya. Soalnya sebutan Kalimat ini tidak mengalir. Ngoten apa? Ya.
Jadi Beton gitu. kali berantas nih. Jadi gini, ini dulunya memang sungai besar, cuman tidak ada ujungnya, cuman tidak ada jurusannya. Kiranya itu kali yang mati yang disebutkan Mbah ini tadi. Mbah, sering di sini sering ada penampakan apa aja, Mbah? Nopo mawon. Nek manungsa sing ganggu. Ya sing ngene muring-muring. Utawa sing rusak kene. Kula mriki wau badene iki ku wau kan pun sowan ten jenengan, Mbah. Mbah napa-napa nggih, Mbah? Ngresiki mriki. Ora apa-apa kok ora ngrusak. Tenang kerajaan. Kerajaan. Mbah niki saking pundi? Kerajaan napa makhluk biasa? Nopo roh, nopo jin, Mbah. Jenengan asal mulanya dulu itu loh, Mbah. Manusia biasa. Di sini ada kerajaan enggak, Mbah? Di sini. Oh, sebelah sisi kulon. Barat. Ya, sisi kulon. Majapahit ana nopo, Mbah? Majapahit nopo saking kerajaan Doho Kediri. Saking kerajaan Doho. Cobain. Ya. Sisi kulon nggih, Pak. Ya, bener iki. Sisi kulon kan alas tarik. Alas tarik. Iya, alas tarik. Nggih, Mbah. Dadi kan alas tarik. Mriki, Mbah, jar kan. Monggo mriki. Ada mundur kamera, ada mundur. Nah. Iki sinten, Mbah, iki, Mbah? Oh iya, berarti murid jenengan nggih ya. Ya. Sesih murid. Nggih. Niki pun nopo kepin muncul nggih jenengan. Terus lomba nggih. Jenengan Pak menjaga daerah yang sebelah mana jenengan? Ya begitu. Napa? Kidul lepen, Pak. Masuk sebelah kidul. Oh, kidul lepen. Oh, mriki. Oh. Itu lima kom. Mungkin ada yang disampaikan Pak buat kutu-kutu ini atau masyarakat yang lain, mungkin bisa dilihat. Monggo. Jadi, insya Allah itu pasti ini. Oke. Oh nggih, Mbah. Tok kae tempat mesung. Sering anten sing nyekar, Mbah, nggih, Mbah. Kirim doa. Alhamdulillah, akeh. Berarti banyak yang nyekar. Datang sini menyekar ngene iki. Ya, niki nggih wonten ing opo-opo. Napa-napa iki jenengan kian ini kok. Matur suwun sangat jenengan pun tau niki Mbah ya. Tadi kula semerah buat wawasan kula buat masyarakat juga. Oke, matur suwun. Tadi jenengan perjuangannya dulu tidak sia-sia Mbah. Jadi buat agama Islam sekarang semakin banyak orang yang tawadhu kepada Allah ngaten. Semoga semakin berkembang juga. Pun saya wonten malu yang disampaikan kemungkinan buat yang lain monggo campur Mbak. Kenapa? Hati-hati. Nggih buat mawas diri saja mawon nggih. Mun hati-hati. Oh nggih Mbak mriki cak nggih. Itu disebabkan nopo Mbak? Dari manusia sendiri atau memang sudah waktunya mendekati Mbak? Tambah ini jempolan panggilan.
sebagai manusia. Jadi tong bikin dengan memang di sini banyak tempatnya. Ini cuma petilasan atau memang ada jalan di tengah tuh? Di sini ada yang dijaga atau memang itu banget apa? Ada pusaka atau ada harta zaman dulu yang dijaga atau oh banyak di sini. Ribun pak, ribun pak. Toko ojol, enggak, tori, enggak. Kau nikah cok kotor, cok rusak, cok gonceng. Insya Allah mbak, insya Allah mbak. Kau pandu so, enggak. Orang kawin jaluk nomor. Mau tenem mbak? Mau tenem mbak sih? Enten. Orang sing jelek nomor mbak. Enggak. Ngapun tembak, pulang mbak kan sama rap. Lasing nyukan di sini mbak. Kono sing elek-elek sing kakek. Oh, sing aku enten sing tembus apa? Ah, kakek ora. Kakek ora. Nggih, nggih, nggih.